Saudara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi menyampaikan jemaah umrah dari Indonesia kini tidak lagi wajib vaksin meningitis. Kementerian Agama menerima kunjungan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi di kantor Kemenag Jakarta. Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi menyampaikan jemaah Indonesia akan dipermudah pengurusan visa di Tanah Suci Arab Saudi, serta syarat kesehatan untuk umroh juga dihapus termasuk vaksin meningitis. Kami memperbincangkan beberapa hal terkait dengan perhajian, terkait dengan perhajian, mulai dari kuota haji, kemudian bagaimana pelayanan terhadap jamaah haji perempuan untuk ditingkatkan karena jamaah jumlah haji perempuan kita lebih banyak, termasuk juga bagaimana Indonesia diberikan kemudahan-kemudahan oleh pemerintah Saudi dalam mengurus visa umroh nanti. Dulu kita ini umroh hanya dibatasi waktu 30 hari, tetapi sekarang visa umroh bisa berlaku 90 hari ya, dan bisa datang di seluruh wilayah Kerajaan Saudi Arabia.